Mari kita lagi dengan menyebut peserta yang terkenal yang akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Anak Soleh Idaman Ibu Bapa. Mari segera bapak mempersilakan. Jadi anak
dalam kubur nanti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sayangi anak-anak kita, didiklah mereka dengan agama, kerana mereka adalah bekal untuk kita menuju ke syurga. Benih yang baik jatuh ke laut mencari pulau, jatuh ke darat mencari gunung. Tuntasnya hadirin, keinginan dan kecintaan untuk melahirkan generasi anak soleh wajar menjadi fasad terkukuh dalam diri ibu bapa. Justeru ayuh kita ambil pengajaran dan kita jadikan pedoman empat penegasan isi dalam syarahan kali ini. Pertama, anak soleh hasil jantingan dan curahkan ibu bapa. Kedua, ayuh bentuk anak soleh, terjaga perlakuannya. Ketiga, pastikan anak soleh sentiasa mentaati ibu bapa. Keempat, jadikanlah anak soleh sebagai bekalan ke syurga menjauh siksa neraka. Moga kita beroleh hikmah daripadanya. Anak soleh, idaman ibu bapa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.